Martial. Casemiro. مارسيال ويمر مع فرصة للتسديد، يفعلونها يسجلون تمريرا. يا إلهي، سريعا لمسة بين الكرة في الشباك، هدف صالحة للتسجيل. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. هالو 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 سوبات بيسمانيا، apa kabar kalian semua؟ Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi rezeki melimpah. Jumpa lagi dengan saya di channel DK4 Official. Oke, saat ini kita sudah memasuki versi game PES untuk PES 3 terbaru, yaitu eFootball PES 2024, di mana game PES ini masih merupakan basic dari game PES 2018. Jadi trik-triknya masih merupakan trik-trik lama. Namun dalam setiap event, dalam setiap turnamen yang saya ikuti dan juga sempat saya rekam, saya record pertandingannya, ternyata banyak trik-trik baru yang ditemukan oleh para pro player tersebut. Dan di sini, mulai saat ini saya akan mencoba untuk membuat lagi tutorial khusus bagi Anda masih pemula yang baru belajar bermain PES, agar menjadi player yang lebih hebat lagi dan lebih profesional. Saya harap juga selalu menjuari pertandingan-pertandingan turnamen-turnamen khususnya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial ulang bagaimana cara melakukan tendangan glaser sudut sempit. Di sini saya sering mengucapkannya, yaitu tendangan tusuk sudut sempit. Oke, bagaimana caranya? Simak tutorial ini sampai selesai. Baik-baik, jangan skip-skip. Karena jika Anda melewatinya sedikit saja, maka kemungkinan besar tidak akan bisa. Namun jika Anda sudah paham dan berhasil jago melakukannya, bisa dipastikan Anda akan selalu menjadi pemenang dalam setiap pertandingan-pertandingan tersebut. Oke, berikut adalah tutorial tendangan glaser sudut sempit. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. فرصة سانحة للتسجيل، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. Oke, sobat PES Mania, kita akan mencoba memulai tutorial kali ini, yaitu tendangan glaser sudut sempit atau tendangan tusuk sudut sempit, dimana trik ini adalah jurus andalan di pada setiap player-player PES, khususnya di game PES eFootball 2024 PlayStation 3. Oke, perhatikan. Kita hanya cukup menekan R2 dan kotak saja, atau saya sering menyebutnya yaitu placing tipis. Oke, timing adalah kunci kesuksesan dari trik ini. Perhatikan zona berikut. Oke, ini adalah zonanya cukup bagus untuk kita melakukan trik ini, zona ideal. Jika kita sudah berada di zona tersebut, arahkan pemain ke sudut sempit lawan, lalu tekan R2 dan kotak sedikit saja, sekitar 40%, bisa kurang, namun jangan lebih. Jika lebih, bola akan mengangkat tinggi. Jika kurang dari 40% namun cepat menekannya, maka bola akan meluncur sangat deras sekali. Sebenarnya ada dua cara, yaitu glaser sudut sempit dan sudut lebar. Untuk sudut lebar, saya akan bikinkan videonya next dalam channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika sobat belum paham, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Dan jika Anda masih belum memahami betul, cobalah latihan di mode training terlebih dahulu. Oke, sekali lagi, kecepatan tangan
dan timing adalah kunci kesuksesan trik ini. Untuk masalah speed R1, sobat bisa menekan juga bisa, tanpa menekan juga bisa, tergantung momen dalam setiap pertandingan Anda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat, menjadikan Anda pemain lebih baik lagi, menjadi pemain Anda profesional. Dan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah keterangan dalam tutorial ini. Terakhir, salam semuanya, mantap. جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب النتيجة 2-0 وين هالتمريرة الآن ولمسة أخرى يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة Goretzka. يمر يلعب كرة بينية كرة طولية إلى الأمام من سيستلم هذه التمريرة الطولية ساني عدت الكرة كرة طولية في المساحة الخالية أداء دفاعي كبير جدا هذا اليوم الله يا ولد شوف الإبداع شوف اللمسة الحلوة شوف الكرة الجميلة غوريتسكا ساني هاري كين فك شفرة دفاع الفريق الخصم الراية مرفوعة أظن أنها تسلل يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول يسيطرون تماما على المباراة يريدون الاستمرار في فرض هذا الأسلوب اللي أنهوا فيه الشوط الأول لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة